Hello, Assalamualaikum. Ni cerita dekat Sri Lanka ni cerita dia. Betul-betul teruk kekuatan ekonomi di Sri Lanka sampai kan dia orang tak mampu nak import kertas dan dakwat. Paksa batalkan peperiksaan, bayangkan. Dia cerita dia macam ni. Kerajaan Sri Lanka berhutang lebih kurang 6.9 bilion USD yang perlu dilunaskan tahun ini. Tapi rizab mata wang asingnya jumlah 2.3 bilion USD. Bayangkan, sekarang ni dia kekurangan duit sampai terpaksa meminta jaminan IMF, Tabung Kewangan Antarabangsa untuk menyelesaikan hutang krisis. Kau bayang eh, pelabuhan dia dah tergadai dekat China. China adalah penghutang paling besar apa ni Sri Lanka. Bayangkan apa ni pelabuhan utama dia tergadai dekat China. Pasal dia buat pelaburan itu hari, lepas tu tak menjadi cerita dia. Dia memang rugi banyak lah cerita dia. Itulah disebabkan kerana benda macam ni sampai dia tak mampu nak jalankan apa ni nak manage dia punya apa ni import penting dan juga ekonomi negara lah. Sampai negara sekarang ni kekurangan makanan, bahan api, bahan-bahan pharmaceutical cerita dia. Sampai nak import kertas dan dakwat untuk peperiksaan pun tak boleh. Punya teruknya. Di sini lah risiko dia bila sesuatu negara itu terlalu bergantung kepada pemutang. Macam kes kita Malaysia pernah jadi, hampir jadi macam ni. Ada perangkap ni dibuat oleh China bila kita buat ECRL dan sebagainya lah dulu masa zaman Najib dia berusaha untuk apa ni dapatkan dana daripada China pelaburan dan sebagainya. Last sama juga macam macam Sri Lanka, last tergadai Sri Lanka cerita dia. Kan? Memang banyak. So presiden presiden apa Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mengesahkan bahawa telah menghantar permintaan kepada IMF pada Rabu untuk meminjamkan jaminan tu. Itu dia. Memang kau bayangkan, dah ada masalah dengan China. Lepas tu terpaksa pula pinjam lagi dengan IMF untuk dapatkan dana. Maknanya Sri Lanka sekarang ni berdepan krisis kewangan terburuk sejak kemerdekaan dia pada tahun 1948. Memang kronik lah itu dia. Tapi bahaya tau. Sebenarnya China punya macam loan daripada China ni menyebabkan banyak negara dah terkena tu tak. Hampir kena macam Malaysia. Lepas itu ada beberapa lagi negara lain lah yang kena. Yang saya ingat lagi tadi. Tapi itulah. Aku pun takkan tahu nak kata macam mana. Harapnya kita tak terkena macam inilah cerita dia. Bayang sampai nak buat peksa pun tak mampu nak import kertas dan dakwat. Aduh, teruk lah. Assalamualaikum.